Aku dapat kau. Siap kau. Aku kerjakan. Panas eh, bos-bos ini. Ah, kau. Jangan macam-macam ya, Bob. Jangan minta nak singgah kedai beli air katira lah. Betul tu, Jim. Kau macam-macam, Bob. Tapi, air katira tu kau dapat. Puh, sedap. Eh, kau jam. Alamak. Kau buat apa tu, budak? Weh, aku penat lah. Kita lepak sini dulu lah. Ha, boleh lah. Boleh. Aku pelik lah tengok kau perangai Pak Daud tu. Dia tu kan, asyik nak marah je. Itulah pasal. Tak pasal-pasal Rim aku tinggal kat rumah dia. Harap sihatlah Rim aku tu. Mak aku pernah cerita. Yang dulu, Pak Daud happy je. Suka buat lawak Sarkis. Kemudian, bila isinya meninggal dunia dan anak perempuannya asyik tak balik kampung, baik raya, baik cuti panjang. Dan lama-lama, Pak Daud kemungan dan jadi seorang yang pemarah. Korang tahu tak? Pantang betul dia kalau ada orang lalu kawasan rumah dia. Sebab kata dia, halaman tu ada pokok-pokok yang arwah isinya tanam. Dan tak nak ada orang rosakkan. Kesian. Aku ada satu akal. Kita mesti kembalikan kegembiraan Pak Daud pada raya tahun ni. Siapa setuju? Apa Sami-Sami? My name is Sasmita Sen. Ikan bilis lah. Ikan bilis sana ada. Anak ikan lah punya. Sana. Uncle. Apa ni? Baca tau. Serius lah. Kehadapan Pak Daud yang kami kasihi. Terimalah hadiah dari kami bertiga untuk dipakai pada raya yang kunjung tiba. Semoga raya kali ini kita dapat meraikan bersama. Ikhlas dari kami, tiga budak baik. Assalamualaikum, Pak Daud. Oh, Pak Daud. Assalamualaikum. Selamat raya, Pak Daud. Selamat raya. Ini bau raya. Assalamualaikum, Ayah. Jiran dirai, rezeki dikongsi. Dalam duka, masih ada mata hati yang memerhati. Majlis Kebudayaan Negeri Johor mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Budaya sepinan.
Pak Daud pelik kau orang. Macam mana boleh tahu saiz baju Pak Daud ni? Ha, makan. Nen. Dan pula tu, selesa. Menarik, selesa. Ha, tu kerja saya, Pak Daud. Terima kasihlah cakap kepada mak ayah kamu, Pak Daud. Sungguh terharu. Ha, satu lagi. Macam mana orang ramai ni datang ke rumah Pak Daud dan nak bawa macam-macam tu? Itu kerja saya, Pak Daud. Oh. Ha, yang anak Pak Daud balik ni, Sofia ni. Macam mana pula? Alah, Pak Daud. Kan Kak Sofia sama kelas dengan mak saya. Masa sekolah dulu. Oh. Ya. Yeah. Lah, kenapa berada dekat situ? Ayah, jemputlah diorang masuk lah. Sekali sini. Jom, lah. Jom, mari. Nanti panggil, Rul. Pak Daud tak ajak, saya pergi juga.